pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Syafri memberikan latihan sepakan 12 pas kepada anak didiknya untuk antisipasi peluang adu penalti saat hadapi Myanmar. Timnas U22 Indonesia akan menghadapi Myanmar pada semifinal SEA Games 2019 di Stadion Rizal Memorial, Manila, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2019. Jelang pertandingan, pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Syafri memberikan materi khusus berupa latihan penalti kepada para pemainnya. Materi khusus tersebut diberikan untuk mengantisipasi kemungkinan laga berjalan alot dan harus ditentukan melalui adu penalti. Setelah diawali dengan pemanasan statis, latihan passing, dan latihan taktik, Indra memberikan menu latihan tandingan penalti kepada sejumlah pemain. Latihan sepakan 12 pas ini juga dijalani dua kiper timnas U22 Indonesia, Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi. "Ya, kami siapkan segalanya untuk pertandingan semifinal," ucap Indra Syafri. "Myanmar bukan lawan yang mudah, tetapi kita punya keyakinan untuk bisa mengalahkan mereka," kata Indra menambahkan. Menurut ex-pelatih Bali United itu, saat ini semua pemainnya berada dalam kondisi prima meski baru saja bertanding melawan Laos pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2019. Indra mengapresiasi kinerja tim dokter dan fisioterapi yang sudah bekerja dengan baik sehingga para pemain cepat pulih dan siap menghadapi pertandingan selanjutnya. Timnas U22 Indonesia berhasil lolos ke semifinal SEA Games 2019 dengan status runner-up grup B. Indonesia kalah 1 poin dari Vietnam yang mengunci juara grup B setelah menahan imbang Thailand dengan skor 2-2 Kamis tanggal 5 Desember tahun 2019. Myanmar yang menjadi calon lawan Evan Dimas Ches di semifinal adalah juara grup A setelah hanya sekali imbang dan 3 kali menang dalam 4 pertandingan. Status runner-up grup A menjadi miliki Kamboja yang berhasil membungkam Malaysia dengan skor 3-1 pada laga pamungkas, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2019.